بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله kita telah sampai di edisi 123 Pokok bahasan edisi ini adalah jam'ul mudzakkar salim atau jamak laki-laki beraturan yaitu lanjutan dari edisi 122. Tabel ini e, mencoba membandingkan bentuk mufrad, bentuk musanna, bentuk jam'un dalam hal case ending atau marfu, mansub, majrur ya. Kita mulai dari bentuk mufrad. Sebagai contoh kita ambil kata benda fallahun. Ini kata benda profesi yang artinya seorang petani. Fallahun itu marfu marfu dengan dengan dhamma. Kemudian mansubnya fallahan dia mansub dengan dengan fathah. Kemudian fathah ini harus disangi oleh alif ya. Kemudian bentuk majrur fallahin dia marfu dengan dengan kasroh. Arti sama. Falahun seorang petani, falahan seorang petani, falahin seorang petani. Jadi kita lihat perbedaan harokat huruf akhir tidak menyebabkan perubahan makna. Itu bentuk satu. Bentuk dua, musanna marfu falahani. Kita tahu bentuk musanna itu di atau berasal dari bentuk mufrad setelah ditambah akhiran ani atau aini. Ani untuk marfu, aini untuk mansub maupun majur. Jadi musanna fallahani dua orang petani ini bentuk marfu. Marfu dengan alif ya. Kemudian fallahaini dua orang petani juga itu mansub dengan ya. Kemudian bentuk majrur sama dengan bentuk mansub fallahaini majrur dengan dengan ya. Artinya sama, dua orang petani sekarang bentuk jamak bentuk jamak dari falahul adalah falahuna jadi bentuk mufrad ditambah akhiran una falahuna artinya apa ini artinya petani-petani yang jumlahnya lebih dari dua kalau falahani ini petani-petani yang jumlahnya dua bentuk musanna kalau falahuna ini petani-petani jamak petani-petani yang jumlahnya lebih dari dua, tiga, empat, dan seterusnya. Kemudian bentuk mansub, ya, bentuk mansub itu berasal dari bentuk mufrad ditambahi akhiran ina, kan gitu kan, ina. Jadi falahun, falahun menjadi falahina. Dia mansub dengan ya. Kemudian bentuk majlur dari jama' itu sama dengan bentuk mansubnya falahina yaitu bentuk satu falahun ditambahi akhiran akhiran ina kita lihat kita lihat tanda marfu atau tanda rafa dari bentuk mufrad itu harakat dhammah itu harakat ya tanda mansubnya juga harakat atau tanda nasabnya juga harakat yaitu fathah tanda jarnya juga harakat yaitu kasrah tetapi untuk bentuk musanna dan jamak tanda rafa, tanda nasab, tanda jar itu bukan harakat. Ya, misalnya fallahani itu bentuk dan marfu, tanda rafa'nya itu huruf. Jadi huruf apa? Huruf alif. Jadi huruf alif ini tidak mengandung arti apapun. Dia hanya sebuah tanda bahwa fallahani itu marfu. Kemudian fallahaini tanda nasabnya itu ya, huruf lagi ya, huruf ya. Dan huruf ya ini tidak menyandang tanda, tidak menyandang arti apapun. Dia hanya sebuah tanda. Demikian juga falahaini majrur. Kebantu jama falahuna waw ini waw ini uh, merupakan tanda tanda rafa. Dia tidak mempunyai arti apapun. Falahaina yang berperan sebagai tanda nasab adalah ya demikian juga falahina tandajarnya adalah ya oke okay. berdasarkan itu mari kita kerjakan latihan-latihan ini di setiap nomor itu ditemukan bentuk jamak jamak apa jamak muzakar salim ya satu bentuk jamak yang sudah kita pelajari di samping jamak mutakar salim ada lagi jamak muannas salim untuk perempuan ada lagi jamak taksir, jamak pecah ya. Nah, jadi bentuk-bentuk jamak di sini itu jamak mutakar salim. Coba lihat nomor satu, nomor satu guru-guru, guru-guru ini bermakna banyak guru ya guru. Guru itu mudarris kalau laki-laki, mudarrisah kalau perempuan. Inilah ini guru laki-laki ya. Oleh karena tidak di ditentukan laki-laki uh, laki -laki perempuannya. Mudarris jamaknya apa? Mudarrisun. Tambahkan akhiran una. Mudarrisun. Kalau ini nomor dua seniman-seniman. Masih ingat seniman-seniman? Sudah pernah ditampilkan di edisi sebelumnya. Fanan. Ya. Seniman itu fanan. Fananun fan fan nanun fan nanun itu profesi seniman kalau seni itu fan ya seni itu fan fan nanun bentuk jamaknya kemudian nomor tiga petani 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 itu falah ya kan falah berarti petani petani itu falahun ini penjahit-penjahit penjahit itu khayyat itu profesi ya khayyat uh, jadi penjahit penjahit khayyatun ingat jamak dari kata benda profesi itu jamak jamak uh, Budakar salim walaupun ada pengacuan-pengacuan pengecualian ya nanti kemudian orang-orang Maroko Maroko itu apa al-maghribu Maroko itu al-maghribu jadi orang Maroko, orang Maroko Maghribiyun. Kalau orang-orang Mar Maroko, Maroko Maghribiyun. Ya, ingat, Maroko itu al maribu Ini negaranya ini. al maribu Dia beralif lam ya. Uh, jadi kata sifat kebangsaannya Maghribiyun. Ya, Malribiyun Bentuk jamaknya Malribiyun nah, Sebelumnya kita pelajari bahwa Bentuk jamak dari kata sifat kebangsaan adalah jamak mutakar salim Jadi ini Malribiyun Kemudian penerbang-penerbang Penerbang-penerbang itu apa? Toyar Ya, Toyar 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 itu penerbang. Bentuk jamaknya Toyarun. Toyarun. Jadi bentuk jamak dari kata benda yang mengacu pada pola faalun, faalun ini kan, falahun, fayarun, khayatun, ya, fannanun itu mengacu pada pola faalun. Itu jamaknya Jama mutakar salim. Ya, ya tayyarun, seorang penerbang. Kalau banyak penerbang, tayyarun. Nah. Kemudian, nomor tujuh, pelaut-pelaut. Pelaut-pelaut, pelaut-pelaut itu bahar. Kalau laut itu baharun, pelaut-pelaut itu bahar. Baharun. Juga, meng juga mengacu pada pola fa'alun. Bentuk jamaknya Baharun Baharun Kemudian nomor delapan Guru-guru Guru-guru mudaris Bentuk jamaknya mudarisun Nomor sembilan juga guru-guru mudarisun Kemudian nomor sepuluh Pegawai-pegawai Pegawai itu muwazzaf Ya, pegawai itu mu, muwazzaf. muwazzaf ini kata benda profesi oleh karena itu bisa diubah ke dalam bentuk perempuan muwazzafah ya muwazzafah pegawai perempuan kemudian muwazzafun itu jamaknya jamak mutakar salim muwazzafun nah. Kemudian mari kita lihat, mari kita lihat i'rab bentuk-bentuk jamak dalam kalimat-kalimat ini. Ini guru-guru, guru-guru itu i'rabnya apa? Marfu, mansub atau majrur? ini guru-guru ini dirangkai dengan sekolah. Sekolah itu kata benda satu, guru-guru kata benda dua. Oleh karena itu, guru-guru itu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dia, dia majurur. Ya, mudar resin Ya. Oke, ini seniman-seniman, ini uh, subjek atau muptada. Oleh karena itu, dia marfu. Ya, fananun. Kalau ini juga mubtada, ya mubtada marfu fallahun kalau ini mobil penjahit penjahit itu dia merupakan kata benda dua kata benda satunya mobil dengan demikian penjahit penjahit itu majrur khayyatin ini orang-orang Maroko orang-orang Maroko ini berperan sebagai apa ini sebagai khabar khabar itu marfu jadi Mawaribiyun Ya, malribiyun. Ini penerbang-penerbang itu mobtada, mobtada al pelaut-pelaut itu juga. Ini pelaut-pelaut ini merupakan fail, fail dari sampai. So, ini jumlah faklia, ya. Subjek dari jumlah faklia itu dinamakan fail, fail itu marfu Jadi baharun. Nah ini dari guru-guru itu, ini bentuk jamak guru-guru itu didahului oleh harful jar. Dengan demikian guru-guru itu majrur, ya, mudar risin. Di sini guru-guru itu, ah, guru-guru itu merupakan subjek atau fa'il dari kata kerja tinggal, dia marfo. Uh, di sini juga subjek atau fa'il dari kata kerja keluar dia marfu uh, begitu ya uh, mari kita kerjakan Sekolah-sekolah sekolah guru-guru sekolah, sekolah berkebangsaan Ethiopia itu di tengah kota. Jadi subjeknya ini, rangkaian kata yang panjang ini. Ini. Inilah subjek mubtada. Kemudian di tengah kota itu itu khabar yang menjelaskan mubtada. Jadi yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat pertama adalah Sekolah guru-guru berkebangsaan Ethiopia itu maksudnya sekolah di mana guru-guru berkebangsaan Ethiopia itu mengajar. Sekolah itu dinamakan Sekolah Guru-Guru Berkebangsaan Ethiopia. Itu merupakan sebagai subjek. Ada apa dengan sekolah itu? Oh, sekolah itu di tengah kota, bukan di pinggir kota, ya. Nah, kalau muftada itu dinyatakan dengan sebuah kata, maka muftadanya apa? Muftadanya itu sekolah. Kalau dinyatakan dengan sebuah kata, ya. Jadi yang di tengah kota itu sekolah. Bukan guru-guru, ya. Bukan guru-guru. Jadi ini merupakan batas antara muftada dan khabar. Nah, kalau kita lihat ini, sekolah guru-guru, itu kombinasi antara Sekolah itu kata benda satu dan guru-guru kata benda kata benda dua. Jadi kata benda dua nya merupakan bentuk jamak ya. Mari kita mulai. E, oleh karena e, sekolah itu KB 1 maka dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh beraliflam, madrasah, madrasah, tidak boleh bertanwin, tidak boleh beraliflam. Oleh karena dia mubtada, maka dia harus marfu. Mabrasa satu. Nah, jadi ini mubtada. Kemudian di samping mubtada, dia juga berperan sebagai mudhof. Ya, setelah mudhof pasti mudhofun ilaih. Jadi mudhofun ilaihnya itu guru-guru. Oleh karena itu guru-guru itu eh uh, majrur ya. Ya, mudhofun ilaih itu majrur. Itu 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 alif lam. Alif lam itu kita sandangkan di mana? Kita sandangkan di kata benda dua. Jadi al al muda al al mudar ri risun atau mudar risin mudar risun oleh karena ini um, majurur mudar risin ya mudar risin mudar risina ini mudhaf ilaih uh, mudhaf ilaih mudhaf ilaih itu majrur jadi madrasatul mudarrisin sekolah guru-guru itu kemudian setelah guru-guru ada lagi kata sifat kebangsaan ya kata sifat kebangsaan berkebangsaan Ethiopia nah, Ethiopia apa tadi Ethiopia itu al maghrib nah, jadi kata sifat kebangsaannya mawribiyun. bentuk jamaknya Malribiyun nah, jadi ini al, ini kata sifat kebangsaan ini harus selaras dengan ini. Al Maghribiyina. Oleh karena ini majrur, ini pun majrur. Al Maghribiyina. Al Maghribiyina. Al Maghribiyina. Ya al Jadi yang pertama itu bertasdid oleh karena ada dua dua ya di situ Maghribi ah, ada dua kemudian ditambah lagi dengan ya ini ya panjang ini. Ya yang menunjukkan vokal panjang. Maghribiyun, Maghribiyun, Maghribiyun. Coba kita lihat. KSK-nya itu, KSK-nya itu eh uh, Maghribiyun. Ya kan? Ada dua ya di situ. Ya dadah ya. Kalau ini kita ubah ke dalam bentuk jama tambahkan akhiran una, ya kan? Una. kemudian kalau majrur ina. Ina, ya kan? Ina. Jadi ada ada tiga ya Uh, Ma'ribi'un itu sudah mengandung dua ya. Kemudian tambah lagi inah itu tiga ya. Makanya Ma'ribi'inah. Ma Madrasatul mudarrisina al Ini kata sifat ya. Kata sifat yang menjelaskan al Mudarrisin. Jadi al-ma'ribi'inah itu na'atun. Kemudian al Mudarrisin itu ma'udh. Uh, jadi madrasah ini itu dua ininya, dua perannya. Yang pertama sebagai mudafileh, yang kedua sebagai manut. Man nah, kalau ada manut pasti ada naat. Ini naatunya. Naat. Ya, madrasah tul mudarrisin al maghribina itu baru apa? Itu baru mubtada. Itu baru subjek. Ada apa dengan Madrasatul Mudarrisin al Oh, itu letaknya di tengah kota. Di tengah itu Zoraf ya, Wasato, Wasato, Wasato. Di tengah kota Al Madinah, Wasatul Madinati, Madinati. Ya coba diskusikan kalimat ini dengan teman-teman. Ini kalimat yang rumit sebetulnya. Ini kalimat yang rumit. Madrasatul Maudarisina Ma'ariviyina Wasatal Madinah. Nomor dua seniman-seniman Al jazair itu uh, sangat terkenal. Jadi ini uh, kalimat Ismiyah tipe satu yang mubtadanya ini. Ini mubtada mubtada ya itu wilayah Muftada Kemudian e, Muftadanya itu seniman-seniman. Seniman-seniman. Al-Jazair, e, coba lihat Al-Jazair. Al-Jazair itu, itu sebuah negara beralif lam ya. Al-Jazairu. Al Ini sebuah negara, Al-Jazair. Kemudian KSK-nya buang alif lam, Kemudian tambahkan ya musyaddadah adalah Jazairion, ya lihat lihat kata sifat kebangsaan ya kita sudah memuat empat edisi untuk itu, berarti empat edisi itu memuat empat puluh negara beserta empat puluh KSK-nya ya simak kembali itu. Jadi ininya jazairiyun. Bentuk jamaknya jazairiyuna atau kalau majelis jazairiyina. Seniman-seniman al jazair itu al fannanuna oleh karena seniman-seniman bentuk jamak al, al 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 ini al fananuna al fananuna gitu kan itu seniman-seniman yang berperan sebagai mubtada kemudian diikuti oleh kata sifat kebangsaan al jazair al jazai al jazair Al-Jazairiyuna Al-Jazairiyuna Al-Fananuna Al-Jazairiyuna Al-Fananuna al Ya Kemudian itu wilayah Wilayah subjek sekarang kita memasuki wilayah predikat terkenal. Terkenal itu masyhurun. Ya, predikat itu harus laris dengan subjek dalam hal dalam hal jenis kelamin dan jumlah. Ini jama, maka masyhurun juga jama. Masyhuruna Mashu masyhuruna masyhuruna. Ya kan? mashhuruna mashhuruna sangat sangat itu jiddan atau kita ambil alternatif dari jiddan itu lil ghayah ini lebih cakap nih lil ghayah lil ghayati lil ghayati fal fannanu al jazairiyuna mashhuruna lil ghayah ya masyhuruna kalau kita hendak bentuk kalimat penjahit 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 Kanada itu sangat terkenal al khayya al khayyatuna ya al kanadiyuna masyhuruna lil al fannanun jazairi. Kemudian nomor tiga, petani-petani itu menanam jeruk tahun yang lalu. Ah ini jumlah fi'liyah. So di situ ada kata kerja menanam. Jadi bagaimana rumus jumlah ya? Kata kerja dulu, baru subjek, baru uh, objek ya. Kata kerjanya itu zaraa. Ah. Nah, lihat subjeknya. subjeknya itu bukan kata ganti. Kalau subjeknya kata ganti, zara'a itu dimunculkan sesuai tasrib. Kalau bukan kata ganti seperti ini, petani-petani itu lihat jenis kelamin. Petani-petani itu laki-laki ya. Petani-petani uh, itu laki-laki. Oleh karena itu gunakan zara'a, gunakan fa'ala. Kalau jenis kelamin, subjek itu perempuan, gunakan fa'alat sebagai fi'il atau zara'at. Laki-laki. Zara'a. Perhatikan ini ya, pemilihan zara'ah itu. Mengapa zara'ah? Kok bukan yang lain? Itu berdasarkan dalil. Kalau jenis kelamin, laki-laki itu, jenis kelamin, subjek itu, laki-laki gunakan fa'ala, zara'ah. Kalau perempuan gunakan fa'alat, zara'at. Ini verb kata kerja. Apa fa'ilnya? Petani-petani itu. Ya, fa'il itu marfu'. Al-Fallahuna 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 Dia marfu dengan waw ya Al-Fallahuna Nah ini sebagai apa? Sebagai subjek Zara al-Fallahuna Petani-petani itu menanam Menanam apa? Menanam jeruk Berarti jeruk itu objek Ya Jeruk itu objek Buru tukol. burtukol jeruk jadi oke okay, kita anggap jeruk ini uh, indefinite atau apa itu ma'rifah nakirah ya berarti dia berariflam dia bertanwin uh, bur tukol bur tuqalan begitu ya tuqalan sebagai objek objek itu harus harus Uh, منسوب الف... زرع الفلاحون برتقالا طون ينلالو uh, في السنة ليت كموس يا في السنة في السنة تي. الماضية الماضية الماضية, الماضيه. Al-Mahdiyah al, al Zara al-Fallahuna Burtuqalan Fi sanatil Mahdiyah ya, Nomor empat, mobil penjahit-penjahit itu Penjahit-penjahit itu merupakan Kata benda dua ya. Ini kata benda dua Kata benda satunya Ini mobil Penjahit-penjahit itu Dan mobil ini itu sebagai muftada ya, itu sebagai pokok pembicaraan. Oleh karena ini kata benda satu, mobil nomor satu dia tidak beralif lam, tidak bertanwin. Jadi saya saya rah. Jadi dia saya ratu, saya rati, saya ratah. Oleh karena dia sebagai muftada, muftada itu semarfo saya ratu. mobil. Mobil siapa? Mobil penjahit-penjahit itu. Penjahit-penjahit ini mudhaf ilaih. Oleh karena itu dia harus majrur. Al khayya khayya Ya, ingat khayyat itu penjahit. Penjahit-penjahit itu yama bisa khayyaltuna bisa khayyaltina Tapi dia sebagai mudhaf ilaih. Jadi kita gunakan bentuk majrur Khayyaltina sayyaratul tina itu, itu 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 alif lam ya itu itu alif lam alif lam itu kita sematkan di di kata benda dua ini kata benda satu sebagai mubtada ini kata benda dua jadi sayyaratul khayyatin berwarna merah nah, ini termasuk enam warna dasar ya lihat edisi mengenai enam warna dasar kalau ada warna dasar itu ada yang ada yang muzakar ada yang muannas merah itu kalau laki-laki ahmar kalau perempuan hamro. Nah, jadi ini perempuan sayarah jadi kita gunakan hamro. Hamro. Nah, coba kita lihat jumlahnya uh, kalau jenisnya ini perempuan jumlahnya satu, ya mobilnya satu, yang banyak itu tukang jahitnya, ya. Berarti kita gunakan kata kata sifat warna tunggal perempuan. Jadi bentuk bentuk perempuan dari ahmar itu hamra. Hamra'u. Hamra'u tidak bertanggung ya. ini ini khabar. Jadi oleh karena mubtadahnya itu sayarah tunggal, ini pun tunggal. Oleh karena mubtadahnya itu perempuan, ini pun perempuan. Ya, ini pun perempuan. Jadi marfu, khabar itu marfu. Ingat dalil apabila yang berperan sebagai khabar itu kata sifat, maka dia tampil marfu dan nakirah, tidak beralih lam ya. Sayaratul khayatina hamra'u nomor lima ak ak akbar ini akbar ini akbar nama orang nama laki-laki ini anwar dan zaid orang-orang maroko ini apa ini ini Muttada. akbar itu tidak bertanduin akbaru akbaru ini nama orang laki-laki wah dan anwaru anwaru wa dan ini kata penghubung ini kata penghubung wa zaidun jadi tampil marfu oleh karena ini ini mubtada ya ada apa dengan akbaru anwaru wa zaidun orang-orang maroko orang-orang maroko maroko itu apa maroko itu al maghrib ya al maghrib, al -maghrib. kata sifat kebangsaannya maghribiyun bentuk jamaknya maghribiyun jadi mal malri malri biuna malri biuna ini khabar yang berperan sebagai khabar itu KSK kata sifat ingat dalil kalau yang berperan sebagai khabar itu kata sifat maka dia tidak berada di dia nakirah dia nakirah dan marfu ini marfu ini marfu dengan wawu ya ya maghribi yuna oke okay, nomor 6 penerbang penerbang Yunani Yunani itu juga beralif lam ya al Yunan al yunan al yunan al yunan beralif lam kata sifat kebangsaannya yunaniun jamaknya yuna yuna yu yunaniuna ya. penerbang penerbang itu tayar ini sebagai apa ini ini sebagai sebagai uh, sebagai mubtada ini wilayah mubtada Nah, ini muktadanya ya. Jadi, jadi gimana itu? Penerbang, penerbang, al-tayyaruna, al-tayyaruna, al al Kemudian diikuti oleh kata sifat kebangsaan al yu na ni -yuna. al yunani al yuna al yuna ni -yuna. jadi al tayaruna al yuna ni -yuna, itulah mubtada Kemudian ada apa dengan at al-yunaniuna Di bandara Fil-matar Bandara itu matar Fil-matar 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 Ya, matar itu bandara Kalau penerbang itu Toyar Seakar itu Ya sekarang, al-an Nanti kalau sorb kita sudah maju Nah, kita bisa lihat itu. Hubungan antara thayar dengan motor, dengan pesawat apa? Pesawat itu to'irah, ya, seakar itu. Pelaut-pelaut Malaysia itu sampai. Nah, ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang fa'ilnya itu bukan kata ganti, pelaut-pelaut itu. Pelaut-pelaut itu laki-laki. Oleh karena tidak ditentukan perempuannya ya. Kalau laki-laki, kita gunakan apa? Wasola sampai itu. Wasola, wasola, wasola ini, kata kerja yang sampai siapa? Pelaut-pelaut Malaysia itu, al-pelaut itu Al-Bahar, ya? Al-Al-Baharuna, pelaut pelaut Al-Baharuna waktu al Baharuna uh, Malaysia apa Malaysia ma, ma, li, zia. Ma, li, zia. Malaysia Ma laut laut Malaysia laut laut Indonesia 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 laut laut Malaysia Ya, mali zia, ksk-nya buang ini. Buang ini sudah ada, ya. Di situ sudah ada, ya. Kita tidak perlu lagi menambahkan, ya. Ianya itu bertasydit, ya. Mali ziyun, mali ziyun. al, al mali ziyuna. Kalau dijamakkan, al mali. ziyuna ziyuna wasala ini sebagai subjek wasala al baharuna al mali ziyuna sudah sudah ini sebetulnya sudah selesai kalimatnya kemudian ada tambahan di jeddah keterangan tempat fi jeddah itu itu kota pelabuhan sekitar 20 kilo dari Makkah Fi Jeddah itu Juddah Fi Juddata Oleh karena Jeddah itu Juddah itu Itu Wairah Munsarib Dia majrur dengan Fatah Fi Juddata Ada lagi keterangan waktu Sebelum subuh Qabla al-fajri Qabla al-fajri Qabla fajri, Qoblal fajri. Qoblal fajri. Qabla al-fajri. Kapan itu? Kemarin. Ams. Ya coba diskusikan ini kalimat-kalimat pada edisi 1, 2, 2, 3 ini. Kalimat-kalimatnya sedikit rumit. Walsala al-baharuna. Al-maliziuna. Fi juddah. Ya. Qabla al-fajri. Ams. Nomor 8 dua pelajar itu pelajar itu talibun 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 kalau dua pelajar itu talibani ya talibani kemudian ini yumfil ya jadi yumfil itu huruf awalnya itu eh apa itu fi'il ya fi'ilnya itu talaba oleh karena ini laki-laki talaba Tolabah. Ini kata kerja. Tolabah itu sebetulnya secara harfiah artinya menuntut, meminta. Mem meminta. Jadi talibun ini orang yang meminta, orang yang menuntut. Talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Berarti apa? Berarti pelajar atau mahasiswa. Tolabah. Tolabah itu dua pelajar itu. Pelajar itu talibun. Dua pelajar, Al-Talibani. al, -tolibani. al, -tolibani. al -tolibani. Ini apa ini? Ini subjek. Talabat Talibani, dua pelajar itu meminta, meminta apa? Buku-buku mereka. Buku-buku mereka. Itu sebagai objek. Buku-buku itu apa? Buku-buku itu, uh, berarti ini dua buku ya. Oleh karena kita kita belum mempelajari bentuk jamak dari buku-buku. Coba lihat kita Kitabun, kita ini sebuah buku. Kalau banyak buku ini bukan jamak taksir. Bukan kita Kitabuna kita buna itu enggak ada. Ini nanti jamaknya kutubun, jamak pecah. Nanti kita pelajari. Itu jenis jamak yang ketiga. Jadi talabat talibani buku-buku mereka Uh, buku bentuk dua kita bayi atau kita bayi ni, kita bayi ni, oleh karena ini objek ya kita bayi ni. kita bayi ni. mereka itu apa mereka itu huma rangkai lagi dengan dengan huma uh, bagaimana kalau kita merangkai bentuk dua dengan kata ganti ininya dihilangkan uh, jadi kita bayi uh, oleh karena huma itu jadi Didahului oleh ia yang menyentuh sukun maka huma itu diubah menjadi hima. Jadi talabat talibaini kita bayi hima, kita bayi hima, talabat taaliban kita bayi hima dari guru-guru itu. Min uh, guru-guru di sini bentuk jamak ya oleh karena kita sudah mempelajari bentuk jamak dari guru-guru min al mudarrisin jadi oleh karena ada min maka bentuk jamaknya itu uh, majmur uh, jadi oleh karena min itu di diikuti oleh alif lam sukun itu juga menjadi rotah. min minal mudar risina. jadi talibat talibani kitabaihima ini mafulum bih minal mudarrisin. Oke, nomor sembilan. Guru-guru itu tidak tinggal. Tinggal itu sakana. Ini juga boleh ya. Kalau kita lihat subjeknya, itu bukan kata ganti. Guru-guru itu. Oleh karena itu, lihat jenis kelaminnya. Laki-laki. Maka gunakan sakana. Sakana. Ya, sakana itu verb. Siapa yang tinggal itu, yang tinggal itu guru-guru itu berarti guru-guru itu subjek uh, subjek itu harus marfu al modari sunnah. Mudari suna ini subjek ya subjek kemudian negatif tidak 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 ini kita letakkan paling awal ya Masa kendal mudar risuna uh, di asrama, asrama maksudnya kan mahja, jadi fil mahja, fil mahja'i. fil mahja'i. Masa kendal mudar risuna fil mahja, sunnah, fil mahja kemudian yang terakhir. Pegawai-pegawai itu telah keluar. Eh, Ini juga fi'aliyah. Jadi fi'liyah yang subjeknya itu bukan kata ganti. Kita lihat jenis kelaminnya. Pegawai-pegawai itu laki-laki. Berarti keluarnya laki-laki. Kharaja. 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 Ya, kharaja. Kharaja. Ini verb. Pegawai-pegawai itu ya muwazzaf pegawai bentuk jamaknya al muwazzafun al muwazzafuna ini subjeknya kharajal muwazzafuna min dari ya min dari kantor direktur kantor direktur itu KB1 KB2 mudaf mudafun ilaih ya Uh, jadi kantor itu KB 1 tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam maktab maktab ya maktab maktab ya uh, oleh karena min maktabi harus ya uh, maktab kata benda duanya direktur al mudir majnur juga oleh karena mudawwan ilah uh, minal mudiri jadi kalau ditanya apa yang membuat kata Al-Mudir itu berakhir dengan kasrah yang membuatnya ini maktab ini, kata benda satu ini. Mudhaf, ya mudhafun ilaih. Kalau enggak ada ini, dia tidak bisa dinamakan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu harus majur, aturannya begitu. Apa yang membuat kata benda maktab berakhir dengan kasrah itu ke harf -jar. Setelah harful itu harus uh, majurur. Itu dalil ya, itu dalil. Nah, mari kita periksa sebelum kita tutup sekali lagi. Kharajal muwazzafun, pegawai-pegawai itu telah keluar. Ya. Min dari maktabil mudiri, kantor direktur itu. Ma'sa kadal mudarrisuna fil mahya, itu guru-guru itu tidak tinggal di asrama. Tidak tinggal di asrama talab talibani kita ini dua pelajar itu meminta dua buku mereka dua itu minta buku-buku mereka minal mudarrisin dari guru-guru itu wasal al baharuna al maliziuna ini pelaut-pelaut Malaysia itu uh, sampai di Jeddah di Jeddah fi data di jeddah uh, qabla al-fajri sebelum subuh ams kemarin. Ingat jeddah itu di Laut Merah ya. Laut Merah. Kemudian penerbang-penerbang Yunani itu al-tayyaruna uh, al-yuna niuna penerbang-penerbang Yunani itu fil-matari di bandara al-an sekarang. Kemudian Anwa ini Akbar, Anwar dan Zaidun Maribiyuna orang-orang Maroko. ini Sayyaratul Khayatina mobil penjahit-penjahit itu, ya kan? Ya Hamrau berwarna merah. Zara'al Fallahuna, petani-petani itu menanam burutukalan jeruk fisa nanti pada tahun yang lalu. Kemudian Al-Fannanun Al-Jazairiyuna Jadi seniman-seniman Al-Jazair itu Masyuruna Lilayah Sangat terkenal Kemudian sekolah guru-guru ini Madrasatul Mudarrisin al Sekolah guru-guru berkebangsaan Ethiopia itu nah, Sebentar ya ini Maghrib. Maghrib itu Maroko ya. Ma'rib itu Maroko. Kalau Ethiopia itu apa? Ethiopia itu Al -habashah. Ethiopia itu Al Habashah. Al Habashah. Al, -ha al -ha -tu. Ya, Al Habashah KSK-nya buang buang ini buang tabarbo tu Habashiyun. Haba. -shiyun. Haba -shiyun siun. Ini orang yang hitam-hitam ini. Makanya orang Habshi. Habasyun. Jadi itu bukan Maghribiyun. Tapi Haba, Habasyun. Nah, itulah gunanya kita periksa ini. Oleh karena tingkat kerumitan ini, jenis apa ini, latihan ini dilihat dari struktur bahasa maupun kosakatanya agak rumit sedikit. مدرسة المدرسين الحباشيين الحبا، الحبا شينة الحبا شينة nah, مدرسة المدرسين الحباشيين وسط المدينة Coba cek sekali lagi nanti kalau ada ini, kalau ada kesalahan Anda perbaiki ya. Kemudian ini sebaiknya didiskusikan dengan teman-teman, didiskusikan dengan teman-teman. Uh, sebab tingkat kerumitan ini dilihat dari sisi struktur bahasa itu sedikit agak ini ya. Dengan demikian diharapkan antum bisa membentuk kalimat-kalimat seperti ini. Kalau sudah bisa membentuk bentuk kalimat semacam ini keterampilan membaca juga akan semakin ini. Cukup sekian. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.